Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ba'. Sahabat Al-Qur'an, Jaja Afis Indonesia. Saat ini saya telah berada persis di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Tafis Al-Qur'an Hurunin. Berada di wilayah Merendal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Anda melihat ini tempat yang sangat kondusif untuk belajar dan menghafal Al-Quran para santri. Di sebuah tempat yang nyaman, asri, kita mengenal sosok Abu Umir sebagai pembina dan pendiri dari pondok pesantren Al-Quran, Tafis Al-Quran, Hurun In ini. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan seorang anak hebat, Mutiah, anak atau putri dari Bapak Joko Suwito. Seorang anak hebat dengan orang-orang hebat. Seberapa besar dialog ini menginspirasi? Ikuti perjalanan kami. Segera kita temui santri penghapal Al-Qur'an hebat itu. Sahabat Quran, Jaja Afis Indonesia. Alhamdulillah kita sudah ketemu nih dengan santri hebat penghafal Al-Quran, Mutiah Nadifah Sahi. 14 tahun, putri dari Bapak Joko Suwito. Kita telah bersama dengan Mutiah, langsung saja kita sapa Mutiah. Assalamualaikum Kak Mutiah. Waalaikumsalam Bu ya. ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu ya. Mengganggu nih Enggak, iya. Dalam aktivitas belajar Buya datang Nanya-nanya mau Dialog-dialog bincang-bincang sama Kak Mutia mm. Ya Kak Kalau di rumah Berapa orang? Uh, bersaudara. Adik kakak Dua bersaudara Buya Dua orang bersaudara mm. Kak Mutia nomor? Pertama Buya. Nomor satu, nomor pertama Kalau Abi Umi apa aktivitasnya sehari? Umi bekerja sebagai PNS mm -hmm. Dan Abi Rauh Bu Ya Kak Eh uh, Anak umur 14 tahun atau di usia 14 tahun ini bukan sebuah keputusan yang mudah untuk menjadi seorang penghafal Quran. Mengapa itu jalan hidup di jalan hidup itu di uh, kakak ambil? Karena sekarang anak uh, anak ana ingin mendengar di dana dengan rahmat Quran Allah hmm. akan berikan kebaikan itu. Iya, Ustaz. Apalagi. Ya, ya, ya. Eh, ana juga membedeng diri ana hmm. dengan hafal Quran ana dari lingkungan luar yang seperti yang sekarang lagi ngetren kayak, Ustaz, kayak jilbab pendek. Hmm. ataupun yang menjadi tren lah hmm. ya hmm. di anak-anak usia seperti ini ya. Ana melindungi diri ana dengan hafal Quran Oke. Kalau sekarang sudah, Buya dengar sudah tiga tahun ya Alhamdulillah. dan ya sudah, selesai, Alhamdulillah. sudah selesai, sudah selesai ya. Dari tiga tahun itu, apa yang dirasakan uh, dalam menghafal Quran? Lumayan berat Bu ya. Lumayan berat ya, ada suka dan duka. <laughs> Kalau Buya tanya apa kira-kira sukanya menghafal Quran? tentu dengan menghafal Quran lebih tenang ya, ya. apalagi gara-gara lebih dekat dengan allah sih, lebih dekat saya. dengan Allah apalagi hmm. juga lebih paham agama Islam lebih paham agama juga ya hmm. mungkin ada satu lagi itu akhlak lebih terbimbing iya ya. bu ya kalau lukanya ada nggak ada bu ya apa itu e, dalam al Quran tuh pasti ada namanya cobaan tuh ya kayak hmm. kesulitan dalam hafal ataupun sedang futur hmm. itu pasti akan datang seiringnya waktu bu ya juga hmm, ketika menghafal ini karena mungkin di usia bu jadi kayak stabil apa labil gitu bu ya labil, jadi, ya. Eh, pernah mengalami kondisi-kondisi mungkin kalau dalam bahasa sekarang futur gak mood ngafal gitu pernah bu ya pernah nggak sampai nangis pernah berapa kali bu ya. pernah beberapa kali masya allah luar biasa pengalaman yang luar biasa ya. Hmm. tapi akhirnya selesai. selesai itu yang bahagian yang Uh, pengalaman yang luar biasa mm -hmm. yeah. mm -hmm. Orang tua Seperti apa dukungan kak? Eh, yang melihat ya. anaknya berhasil yeah. Apa pengalaman uh, Yang diberikan oleh orang tua Yang kita anggap sebagai dukungan Untuk kak Mutiah Di dalam menyelesaikan hafalan ini Riwat ya, Diminta eh. atau diberikan? Terkadang anak minta Terkadang orang tua yang menawarkan Apa lagi dukungannya? Uh, doa, nasihat, ada doa juga. juga kunjungan bu ya. Kalau Kak Mutia pernah nggak nanya sama Abi Bi? Abi doain apa untuk Mutia sama Adem. Umi? Pernah bu ya. Apa apa doa mereka? Kata Abi, Abi tuh selalu doa ketika di uh, ketika suatu tuh Rabi habli minas salihin. Rabi habli minas salihin. Doanya Nabi Ibrahim ya. ya iya Dalam surah apa itu? Surah Asofat. Ah, asofat Masya Allah Kak, yang terakhir yang terakhir siapa guru hebat yang telah mengantarkan Kak Muti'ah menyelesaikan hafalan ini Susatia, Ustazah Atiyah. Atiyah Masya Allah Terima kasih Kak, nanti kita ketemu lagi yeah. ya dalam tes hafalan Nabiya. Siap ya? Insya Allah Sahabat Quran Jajah Hafiz Indonesia sebuah perbincangan dialog yang manis yang inspiratif seorang anak yang berumur 14 tahun dengan berbagai suka duka berhasil menyelesaikan hafalan itu 30 juz sekarang ini menjadi miliknya menjadi kebanggaan orang tua dan keluarganya pastikan anda tetap di program ini dan tetap bersama kami jangan kemana-mana Sahabat Quran Jaja Afis Indonesia. Kalau tadi kita sudah bincang-bincang dengan Kak Mutia, sekarang telah hadir bersama kita Bapak Joko Suwito, orang tuanya Mutia. Kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam bu ya. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mengganggu di sela-sela kesibukan. <laughs> Uh, demi anak insya Allah masya Allah ya. masya Allah Pak uh, sebagai orang tua apa yang bisa Bapak lihat dari Mutia? Uh, Saya warohim, insya Allah anak kami Mutia di keluarga itu penyejuk buat kami. Masya Allah. Bia. Jadi alhamdulillah semenjak memilih jalan untuk menjadi penghafal Quran dan khusus memondok di hurun ini, ini perubahan adab dan perilaku Masya Allah kami berdua dalam keluarga dan adik-adiknya juga itu sangat sangat merindukan kehadiran Mbak Mutia anak kami Mutia selalu berada di tengah-tengah kami namun karena memang tuntutan untuk menuntut ilmu ya kita sebagai orang tua ya. harus harus menyiapkan diri juga, Insya Allah. Apa dukungan yang Bapak berikan? Kami sekeluarga Insya Allah tidak henti-hentinya untuk selalu mendoakan, mendoakan dalam kesabaran, Insya Allah dalam meniti pilihan menjadi seorang hafal Quran, istiqomah, dan yang paling kami tekankan selalu kami sampaikan untuk menjaga adab. Kira-kira seperti itu, Bu ya. Ini Mutiah ini kan sudah selesai, Pak. Ya. Alhamdulillah. Tiga Allah. tahun tadi kami dialog sama Mutiah. Tiga tahun telah menyelesaikan 30 juz. Insya Allah. Apa harapan Bapak? Harapan kami, Insya Allah Mutiah selalu istiqomah hmm. di dalam jalan menghafal Quran, Menganggap ini bukan sebuah tuntutan atau beban, malah ini adalah uh, perhatian yang bisa diberikan, ya, buat keluarga, khususnya, insya Allah, di momen yang baik ini, insya Allah, tentu sebagai anak menghafal Quran, umur 14 tahun, masih butuh. Nasihat dan perhatian dari orang tuanya. Momen yang baik ini, apa yang ingin Bapak pesankan untuk Mutia? Ah? Kami berdoa dan berharap anakku Mutia, ah, insya Allah, selalu istiqomah dalam menjaga hafalan Quran, menjaga adab-adab sesuai dengan yang diajarkan Al-Qur'an, karena Allah memuliakan orang-orang yang cinta dan salu mencintai dan menghafalkan Quran di dalam hati dan dirinya dalam kehidupan ya. sehari-hari, insya, insya Allah. Pak, nggak banyak orang keluarga seperti Bapak hebatnya, dan tidak banyak juga anak sehebat mutia Apa yang ingin Bapak pesankan untuk keluarga Muslim yang ada di rumah? Mungkin bisa berbagi. Insya Allah, pesan buat kami pribadi dan keluarga ya, yang ada di Indonesia khususnya hadirkan di dalam rumah kita masing-masing para hafiz dan hafizoh orang-orang yang selalu cinta dan menghafalkan Al-Quran di dalam kehidupannya dalam keharsanya kehidupan Insyaallah Masyaallah. terima kasih Pak Suwito telah bersama kami ikut berbincang-bincang hadir di tempat ini Insyaallah Insyaallah ketemu lain di lain waktu Pak Insya Allah, dan senang bertemu dengan Bapak, Ibu, dengan Mutia. Alhamdulillah, Insya Allah, sahabat Quran, Jajah Afis Indonesia, kita telah mendengarkan tadi apa yang menjadi harapan seorang ayah kepada anaknya untuk tetap istiqomah di dalam menghafal Quran, menjaga hafalannya, dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan berbincang. Dengan seorang guru dan mudir yang hebat, yang berkontribusi tentunya pada keberhasilan Mutiah dalam menyelesaikan hafalannya, pastikan Anda jangan kemana-mana tetap di program ini. Anasis kamil ya, uh, mutia itu orangnya baik. Uh, dia juga mempunyai sifat kepemimpinan, uh, hafalan, soal hafalan. Dia cukup baik, uh, akhlaknya baik. Dia juga sopan sama orang yang lebih tua dari, dari dia. Nama Ana Tafana Izni Arienza. Mutia itu orangnya, Masya Allah, uh, ambisinya besar uh, kemudian tentang lingkungan dia peduli sama Mutia itu orangnya sopan santun dan baik kepada adik kelas maupun kakak kelasnya. Hafalannya Masya Allah Mutia itu orang yang termasuk menghafal cepat dan tekadnya dalam menghafal setiap hari untuk ziyadah itu Masya Allah. Nama Ana Artanti Rambe, Mutia itu orangnya Masya Allah dia sangat me, uh, sangat memperhatikan tata kerama terhadap uh, uh, adik kelas atau kakak kelas ataupun ustazah dan para ustadz hafalannya masya Allah dia or, termasuk orang yang sangat rajin memuroja hafalannya dan memiliki jadwal tersendiri untuk jadwal-jadwal uh, tersendiri yang memuroja hafalan uh, dia juga termasuk orang yang sangat uh, dia juga termasuk orang yang semangat. Untuk menghafal. Sahabat Quran, Jajah Afis Indonesia telah hadir bersama saya, Ustazah Atiyah Sakinah MPD, seorang Mudir hebat yang menahodai Pesantren Tafis Al Quran Hurunin ini. Beliau juga seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam As Sunnah Deli Serdang, Sumatera Utara. Kita sapa Ustazah Atiya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustazah? Alhamdulillah baik-baik. Ya. ya Ustazah, uh, ini pesantren sudah berapa lama? Alhamdulillah ini tahun ketiga Tahun ketiga ya. Kalau alamatnya tepatnya di mana nih Ustazah? Jalan, Marendal ya. ya? Marendal, uh -huh. Jalan Pantai Rambung. Patumbak begitu. Patumbak Deli Serdang Sumatera, Dari Serdang, Sematel Utara. Sumatera Utara. Berapa berapa santri sekarang yang dimina di sini? Sekarang alhamdulillah ada 32 santri. 32 santri. Tadi Bu yang ngomong-ngomong ya dengan Mutiah. Mm -mm. Ya. Kabarnya dia sudah selesai ya mengatamkan ya, 30 juz. Iya, Apa kira-kira pandangan seorang mudir khusus untuk Mutia. Masya Allah, Mutia adalah seorang anak yang mudah kita arahkan. Kemudian dia pribadinya lebih dewasa daripada usia usianya uh -huh. pada umumnya. Kemudian memiliki semangat dan uh, jiwa juang untuk mempersiapkan hafalannya itu luar biasa. Masya Masya Allah. Allah. Jadi di Hurunin ini. Anak-anak ditargetkan tiga tahun, 30 juz. Iya, insya Allah. 30 juz. Apa usaha yang dilakukan oleh guru-guru uh, atau apa yang diprogramkan oleh uh, mahat atau pondok pesantren hmm. ini dalam aktivitas keseharian itu Ustazah? Hmm. Hmm. Jadi um, program tahfiz kita ya memang lebih banyak tahfiz ya hmm, hmm. Berarti dia tak khusus ya Iya tak khusus hmm. tahfiz ketimbang dengan pelajaran yang lain uh, Untuk targetnya itu kita buat minimal satu halaman hmm. per hari Maksimalnya itu sesuai dengan kemampuan anak begitu. Kemudian ditambah dengan muroja'ahnya per hari itu Yang langsung disetorkan ke ustadahnya itu setengah jus per hari Hmm. Adapun dengan kawannya berbeda lagi gitu ya kemudian ada halq sorenya untuk me mendukung murajaah e, anak-anak kita gitu. kemudian ya kita terus Arahkan dengan metode-metode ke masing-masing anak karena mereka punya e, metode yang berbeda-beda gitu kan jadi masing-masing kita Arahkan dengan metode yang sesuai dengan dia supaya hmm. dia merasa nyaman dan menikmati proses menghafal Al-Qurannya. baik dari uh, sisi ustazah sebagai mudir, mm. apa usaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan uh, kemampuan santri di dalam mm. hafalan mereka? Alhamdulillahnya juga kita di sini para ustazah dan ustad, uh, insya Allah ahli dan mumpuni di bidangnya. Uh, hampir semua ustazah sudah menyelesaikan hafalannya. Allah. Kemudian ada juga ustazah yang sudah dapat sanad e, kiroah, ya kan, sanad uh -uh. e, kiro'ah tahfiz, uh -uh. kemudian sanad e, matan tufah, matan al jazari untuk mendukung e, proses lah mengajar anak-anak di sini. Baik, ustazah. Nanti kita ketemu muti'ah, ustazah ya. ya insya Allah. Jadi mungkin kita bisa, mm -hmm. bu kepingin uji hafalan, ya. sekaligus mendengarkan bacaan muti'ah. Iya. Baik. Ya. Sahabat Al-Qur'an, Jajah Hafiz Indonesia, dialog inspiratif dengan seorang mudirah, Atiyah Sakinah MPD. Pastikan Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan uh, uji hafalan muti'ah dan kita akan mendengarkan bacaannya. Pastikan jangan kemana-mana, tetap di program Jajah Hafiz Indonesia. Sahabat Quran, Jejak Hafiz Indonesia. Sebagaimana tadi yang telah kami sampaikan, bahwa kita akan mendengarkan uh, bacaan dan tes hafalan mutiah. Telah bersama kita, ya duduk bersama saya, Ustazah Atiyah Sakinah dan Mutiah. Langsung saja ya, kita mintakan nanti kepada... Ustazah, hati untuk menyampaikan beberapa soal. Mari kita dengar, ustazah tadi, sebagaimana yang Buya sampaikan, momen ini kita pakai untuk mendengarkan dan uji hafalan Mutia. Baik. Mutia, siap ya, Kak? Ya, Insya Allah siap Buya. ya? Hmm. Oke, okay. Buya mau, ustazah saja yang apa yang ngetesnya. Silakan, ustazah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكم صبيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكم صبيا

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يُغَيِّرُ ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال يا <applause> Surah al rad Jus? Jus 13 B ya. Benar Ustazah ya? Benar. Ya. Satu pertanyaan Ustazah. Apa yang uh, menyebabkan anak-anak punya bacaan dan hafalan yang baik? Baik. Uh, Alhamdulillah kita di pondok kita punya program sebelum mereka menghafal Al-Quran ada namanya talaki. Lagi yang mau mereka hafalkan untuk esok hari Jadi sudah dipersiapkan Sudah sebelumnya. dipersiapkan dibaca dahulu dengan tajwid yang baik Kita perbaiki tajwid Baru mereka mulai menghafal begitu. Kemudian ditambah dengan kita punya uh, jadwal belajar tahsin Kemudian tambah uh, pelajaran yang mendukung juga menghafal matan-matan tajwid Kemudian dijelaskan ke anak-anak Supaya mereka punya bekal ilmu Tajwid tersebut, baik itu saja. Terima kasih telah hadir di program kami ini, Kak Mutia Terima kasih juga iya, iya. sudah hadir Mudah-mudahan bisa ketemu di lain momen. Iya, iya. Sahabat Quran, Jejak Afis Indonesia, kita telah mendengarkan tadi bacaan dan hafalan dari Mutia, seorang anak berusia 14 tahun yang menginspirasi banyak orang, dari mulai keluarga. Teman-teman, semua berpikir bahwa muti'ah adalah sosok anak yang bisa menjadi dan dapat menjadi inspirator oleh semuanya. Kematangan berpikir melebihi dari usianya. Semoga Anda juga dapat menghadirkan anak-anak hebat, penghafal Al-Quran, di setiap rumah Anda. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, pastikan ini program bermanfaat untuk Anda semua dan terus ikuti perjalanan kami berkunjung melihat anak-anak hebat penghafal Quran, guru-guru hebat, pemimpin pondok pesantren hebat dan semua orang-orang yang berkontribusi dalam membangun keberhasilan itu. Semoga program ini bermanfaat untuk semua. izinkan kami undur diri lebih dan kurang diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika syaddu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.